Rima Melati yang bernama asli Mariolien Tambayong yang lahir tanggal 22 Agustus tahun 1939 adalah seorang aktris, model dan penyanyi berkebangsaan Indonesia keturunan Belanda dan Minahasa. Nama Rima Melati merupakan pemberian Soekarno sekitar awal 1960-an. Bung Karno suka mengganti nama orang yang dikenalnya yang dirasa kebarat-baratan. Rima pernah meraih Piala Citra pada Festival Film Indonesia tahun 1973 kategori pemeran utama wanita terbaik dalam film Intan Berduri bersama Benyamin Sueb. Rima menikah dengan aktor Frans Tumbuan pada tanggal 3 Desember tahun 1973. Frans dan Rima ternyata sudah dijodohkan oleh orang tua mereka sejak mereka berusia masih 1 tahun. Dari pernikahan keduanya Frans dan Rima memiliki 7 orang anak. Selama 42 tahun menjadi suami istri, cinta mereka pun dipisahkan oleh maut yang menjemput Frans pada tanggal 23 Maret tahun 2015. Rima Melati meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto Jakarta Pusat pada Kamis tanggal 23 Juni tahun 2022 pukul 15.25 waktu Indonesia Barat di usia 84 tahun. Akibat penyakit decubitus setelah beberapa hari menjalani perawatan di sana.